Eh, lihat si Sapri gak ada temennya. Aha, aha, aha. Hah? Let's go. Serang, serang. Hah? Potong rambut. Aduh, ih, mama. Cepet gak? Nih duitnya. Potong sendiri. Duh, gimana ya? Selanjutnya. Iya, potong rambut ya, Bang. Iyalah, potong rambut. Mau disunat loh. Model apa? Bagus, aku gak tahu model. Jawab, model apa? Ya udah, biar aku kasih tau ya. Rambut model aku ini model cepmek ya. Hah? Model cepmek ya. Hah? Model cepmek ya. Iya. Doni, kamu ganteng banget. Ya iyalah. Ingat, model cepmek ya. Ma, belikan di sepeda. Pakai saja itu sepedanya ademu. Masa saya mau pergi jalan-jalan sore pakai sepeda ini, Ma? Pakai saja itu. Kau itu sudah pengangguran, banyak lagi mintamu. Selamat datang di tutorial OC. Kali ini saya akan memberikan tutorial agar bisa dibelikan sepeda sama orang tua walaupun kamu pengangguran. Pertama-tama, tendang pintu. Yang kedua, mintalah sama orang tuamu sambil menangis. Ma, minta sepeda. Dengan dua cara itu, kamu pasti akan berhasil. Selamat mencoba. Oh, jadi begitu. Oke, akan kucoba. Ma, minta sepeda. Ma, belikan sepeda, Ma. Hei, anak yang pengangguran, ini sepeda untuk kamu. Ah, berhasil. Gimana, keren kan sepedanya? Udah, kamu aja cepetan. Eh, gak berani aku, takut ntar lo. Enggak, sekali aja. Ntar kalau dikejar kamu yang salah ya. Iya, aman, tenang aja. Cepet, eh, kabur. Cepet. Iya, tunggu sebentar. Sabar. Eh, kasihan bapaknya. Astaga, halo? Halo? Yes. Lagi sekali ya, lagi sekali. Satu, dua, tiga.